Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa mawati. Yang saya hormati Pak Dan Rais, pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya boleh ketua MPR, tapi ketua kita beliau, jadi saya bertanya. Pak Rektor, Pak Dr. Sofyan, dan seluruh Bapak-Bapak Muhammadiyah, Ibu-Ibu Aisyah, staf pengajar, semua saja. Mohon maaf kalau saya tidak dapat sebut-sebut persatu, semua yang saya muliakan. Hadir bersama saya, anggota DPR, ini Pak Hatta berdiri yang pagi-pagi sudah sama-sama saya. Ada Ibu Laila Istiana yang juga anggota DPR. Saudara Umar Hasim DPR dari sini. Ini. Jadi saya akan kenalkan semua teman-teman juga korespon ikut semua. Ada ketua DPR juga ketua umum partai amanat nasional. Pertama-tama tentu mari kita berjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu Wataala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada-Nya lah kita mengabdi dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara, tema ini tepat sekali saya kira. Saya akan coba bahas tema penting ini. Tolong tayangannya sudah ada, karena sekarang ini di luar sana banyak sekali. Jadi Bapak-bapak, hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali salah paham. Boleh juga disebut paham yang salah. Oleh karena itu judulnya tepat sekali. Saya rupanya sama Pak Rektor walaupun belum ketemu, tapi kemestrinya cocok. Kita bisa bicara lewat udara, sehingga apa yang diinginkan Pak Rektor saya sudah tahu jauh hari, jadi pas. Salah paham itu di luar sana luar biasa. Kalau hari-hari ini Bapak lihat diskusi-diskusi di televisi, ya di hampir semua televisi, karena kemarin baru saja DPR membahas soal Perpu, saya gemas itu lihat apa yang didiskusikan di TV itu. Begitu memecah belah apa yang disampaikan. Bayangkan yang setuju Perpu itu Pancasila. Karena Pancasila, kalau tidak setuju Perpu ya anti Pancasila. Bayangkan. Dahsyat itu keburukannya. Nah, ini teman-teman wartawan kalau mau tulis boleh, enggak apa-apa. Ini mengumumkan ketua MPR. Ada bukunya kan? Jadi tidak. Jadi saudara, 72 tahun Indonesia Merdeka, 19 tahun kita reformasi ini, banyak sekali pandangan-pandangan yang keliru. Taat beragama dianggap menjauh dari berbangsa. Coba bagaimana para teman? Orang buat pengajian, oh ini kurang NKRI. Pemeluk agama yang taat dianggap tidak nasionalis. Tunduk pada ajaran agama dianggap tak bersetia kepada paham kebangsaan. Tak melaksanakan agamanya dianggap intoleran, dianggap radikal. Jadi kalau di kampus ini ada azan zuhur, diminta mahasiswa sholat, wah kampus radikal. Coba. Itu mengatakan anti Pancasila, Pancasila yang mana? Sila keberapa? Penjelasannya di mana? Sekarang itu enak sekali, Pak. Enggak mendukung gubernur ini Pancasila, enggak mendukung tidak Pancasila, cukup ke mana gitu. Itu memecah belah sangat berbahaya. Oleh karena itu, Bapak-bapak ini harus kita luruskan. Pancasila sila pertama
bisa nggak diselipin tayangan? Nah biar ketua MPR itu dianggap tidak ngarang, karena ada teman-teman media. Nanti kalau tidak dianggap ngarang. Nah ini MPR itu menurut undang-undang yang menjaga konstitusi dan bisa merubah konstitusi karena melakukan amandemen itu tugas MPR. Oleh karena itu MPR lah yang berhak menerjemahkan dan menjaga konstitusi. Nah coba ditayangkan halaman 6. Jadi apa itu Pancasila? Pancasila itu dasar dan ideologi negara, pandangan hidup. Oleh karena itu dia pemersatu. Kalau orang mengkotak-kotakkan kita, itu dia sebetulnya telah, itulah yang termasuk kategori anti Pancasila. Karena Pancasila itu mempersatukan, bukan mengkotak-kotakkan kita. Dukung ini Pancasila, tidak dukung ini anti Pancasila. Tujuh perpu Pancasila, tidak dukung perpu anti Pancasila. Berbahaya kan? Karena Pancasila itu adalah pemersatu. Coba halaman 19. Tadi Pak Rektor membuat saya tergelitik juga. Masa sholat zuhur itu masuk radikal, kalau ada azan asar masuk radikal, berbahaya sekali. Coba halaman 19. Ketuhanan yang Maha Esa, jelasnya ada bukunya Pak, jadi saya tidak mengarang. Tolong nanti kalau ada berita-berita seperti ini, kita sama-sama jelaskan kepada publik, tidak boleh diam. Kalau dia terdiam, berbahaya. Prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti-Tuhan. Oleh karena itu, menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara dewasa, itu Pancasilais. Jadi kalau kampus kita ini jam 12 waktu zuhur meminta yang muslim ke masjid, itu Pancasilais. Itu cara mendekatkan diri kepada NKRI. Itu jalan mencintai negerinya. Bukan radikal, apalagi intoleran. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngomong itu, tantar dulu Pak. Bila perlu ketemu saya. Yang dimaksud Pancasila radikal itu yang mana? Sila keberapa? Penjelasannya di mana? Gitu. Apakah dia paham tidak? Pancasila itu tidak paham. Jadi saudara, sekali lagi ini mati-mati ini. Beragama dengan baik, dengan benar, itu pangkal berbangsa. Mencintai tanah air adalah sebagian iman, kata Mbah Hasyim, Hasyim Asy'ari, perguruan Tuhan minal iman. Nah, paham-paham yang keliru di luar itulah yang harus kita luruskan. Mencintai, melaksanakan ajaran agama dengan sungguh-sungguh dan leluasa, itu jalan mencintai negeri, jalan mencintai bangsanya. Oleh karena itu, agama dan kebangsaan itu seiring sejalan, saling melengkapi. Kita ini negara Pancasila. Negara Pancasila itu bukan negara Islam memang, tapi juga bukan negara sekuler, bukan negara ateis, karena kita adalah negara yang bertuhan. Oleh karena itu komunis nggak ada tempat di sini. Tapi juga kita bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Agama itu menjiwai. 1 Juni Bung Karno pidato mengenai Pancasila. 22 Juni piagam Jakarta. 18 Agustus ingat perjuangannya Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singgondibejo, Kahar Muzakka. Dengan jiwa besar akhirnya 18 disepakati Pancasila seperti sekarang. Tapi ingat, bukan dalam SK keputusannya itu mengatakan ya
Pancasila 18 Agustus, Agustus yang disepakati itu, tapi dalam surat keputusannya yang dikirim kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dalam SK-nya itu dijelaskan Pancasila Piagam Jakarta, Pancasila 22 Agustus itu menjiwai Pancasila 18 Agustus 1945. Jadi bagian yang tak terpisahkan. Piagam Jakarta itu bagian tak terpisahkan dari Pancasila 18 Agustus. Karena 18 Agustus itu disepakati, Bung Karno sendiri setuju sudah. Terus, tetapi kebesaran jiwa umat Islam, para ulama pada waktu itu, kita setuju mencoret tujuh kata. Tetapi itu menjiwai, bukan hilang, coret hilang tidak, menjiwai. Bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, saudara, agama, kebangsaan seiring sejalan. Melaksanakan ajaran agama itu jalan mencintai negeri. Banyak juga sekarang itu terjadi salah paham. Tadi saya mengatakan kontestasi politik digunakan juga untuk memiliki label sekaligus memisah-misahkan kelompok dalam masyarakat. Pilkada-pilkada ini, padahal pilkada itu kan biasa, itu kontestasi antara anak negeri, antar kita yang 5 tahun lagi bisa dipilih kembali, pilih kembali, bukan lawan Belanda. Pilkada itu kontestasi konsep gagasan, adu gagasan antar kita. Tetapi saudara, kemarin ramai kami toleran dan kalian intoleran. Kami merawat kalian untuk menjemukan, sementara kalian merusak kebinekaan. Udah berbahaya, ini pecah belah. Orang ada yang merasa kastanya lebih tinggi, kan berbahaya. Kami menjaga Pancasila dan kalian berkhianat pada Pancasila. Enak aja. Kami cinta NKRI sementara kalian menjauh dari paham NKRI. Nah ini yang kita luruskan. Padahal kekalahan atau kemenangan dalam kontestasi politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Demokrasi ya begitu. Tidak sepatutnya kalau atau menang dijadikan alat untuk mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti itu. Alam demokrasi seperti sekarang ini menuntut siapapun untuk siap menang secara banyak dan kalah secara terhormat. Walhasil kontestasi atau kompetisi politik semestinya disikapi dalam suasana rekonsiliasi, bukan pemecah belah. Kita tak disediakan pemberian label dan kotak-kotak kelompok dengan menggunakan identitas pro Pancasila, pro kemajemukan, toleransi, intoleransi, radikal, kesetiaan pada NKRI seperti itu. Tidak boleh. Secara khusus terus terang umat Islam menjadi sasaran dalam kabinet itu. Ini kita boleh terbuka. Kalau ada yang tidak beres ya kita harus sampaikan. Tidak boleh diam. Dan jadi secara khusus umat Islam menjadi sasaran dan pelabuhan dalam kotak-kotak itu. Jelas ini salah paham yang sungguh berbahaya. Sejarah Republik ini sudah membuktikan bahwa umat Islam sudah khatam soal toleransi. Saya mengatakan khatam umat Islam itu soal toleransi. Saya bolak-balik ke Papua, ada SMA Muhammadiyah, ada kampus Muhammadiyah, 80% Kristen Pak, kuliah, gak ada masalah itu. Muhammadiyah di mana-mana siapa aja boleh sekolah. Boleh masuk sih. Kampus ini juga siapa aja boleh sekolah di sini. Betul nggak Pak Rektor? Siapa saja boleh masuk. Nggak ada diperiksa kamu dari mana, nggak ada. Kalau kita pergi ke rumah sakit Muhammadiyah, siapa aja boleh berobat di situ. Bahkan teologinya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mau apa lagi? La ikhrawafiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama.
Teman-teman kita yang beragama Katolik, Protestan, Nabi Isa, kita akui Nabi kita. Walaupun teman-teman Katolik dan Kristen Protestan tidak mengakui Nabi Muhammad, kurang apa lagi toleransinya umat Islam itu? Yahudi, Nabi Musa, kita akui itu Nabi kita. Walaupun mereka juga tidak mengakui Nabi Muhammad. Jadi khatam kalau Islam soal toleransi. Oleh karena itu jangan dibalik-balik, ini yang harus kita luruskan. Sejarah publik ini sudah membuktikan bahwa umat Islam sudah khatam soal toleransi. Umat Islam adalah pembela dan pecinta NKRI, pecinta kemajemukan. Umat Islam adalah pemberi sumbang terbesar bagi terjaga dan terawatnya Pancasila. Bapak-bapak, lahirnya nasionalisme. Amerika itu kan 1776 merdeka. Revolusi Prancis 1786. Kita lama sekali. Karena orang Indonesia itu baik. Terserah. Ya. Oh, gimana? Yang oh, dia aja mungkin terserah, silakan. Gubernur silakan terus, Pak. Bahkan disambut pakai tari-tarian terbaik gitu. Sehingga kita 200 tahun kemudian abad ke-20 baru lahir nasionalisme. Itu pun lahirnya ormas-ormas Islam. Jangan lupa Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Haji Umar Syed Cokro Aminoto dan lain-lain. Baru yang lain-lain. Republik belum ada. Jadi Umar Islam mengambil peran utama, bukan peran figuran. Dalam sejarah Indonesia merdeka maupun setelah merdeka. Ingat agresi pertama, agresi kedua, peran Sudirman, Jenderal Sudirman. Oh, luar biasa. Nahdlatul Ulama, resolusi jihad yang berhasil. Lahirlah hari pahlawan. Dengan pengikan Allahu Akbar yang inspirasi Bung Tomo pada waktu itu. Nah yang ketiga adalah salah paham yang berkembang menjadi salah langkah. Basisnya adalah kekeliruan dalam memahami dan memahami sejarah kebangsaan kita. Dipahami bahwa dalam sejarah kebangsaan seolah-olah umat Islam para ulama tidak memainkan peranan yang sentral. Seolah-olah umat Islam dan para ulama sekadar memainkan peran pinggiran. Kita harus luruskan salah paham itu, saudara. Tidak pernah dalam sejarah pergerakan kebangsaan kita sejak sebelum merdeka hingga hari ini, ulama dan umat Islam harusnya tidak pernah. Ulama dan umat Islam selalu menjadi bagian yang sangat penting, yang kokoh berdiri tegak untuk merawat kelangsungan hidup negeri Zamrud Khartoumistiwa. Belakangan ini salah paham itu berubah salah langkah. Ulama dan umat Islam menjadi objek, menjadi bulan-bulan. Termasuk mungkin kampus kita ini. Kalau ada 30 ribu mahasiswanya, ada satu bandar, nilainya masih 100 itu, Pak. 30 ribu salah satu. Memang yang negeri nggak ada, ada juga. Amerika aja negara yang begitu hebat. Baru-baru ini kita baca, satu nembak orang begitu banyak. Tapi kalau mengecap kita di sini di saat besar salah, terus kampusnya kampus radikal, nah itu keterlaluan. Salah paham dan salah langkah ini harus kita luruskan. Sebab ini bukan saja menyangkut sejarah masa lampau, tetapi juga sejarah masa depan. Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kita dinanti untuk memberi bukti bahwa umat Islam dan para ulama adalah penjaga demokrasi, para penjemput masa depan. Kita harus membuktikan bahwa di negeri ini Islam dan demokrasi bisa seiring sejalan. Bahwa ketertiban dan kebebasan bisa berkembang berdampingan. Bahwa demokrasi dan kesejahteraan bisa saling sokong dan bukan saling meniadakan. Dan di dalam pembuktian itu terekam dengan benderang peranan umat Islam dan para tokoh-tokoh Islam. Saudaraku, berbicara tentang sejarah perkembangan bangsa dan umat Islam, selayaknya membuat kita mengingat kembali Bung Karno. Nah, ini tadi saya sudah kutip
saat menyatakan dekret Presiden 5 Juli 59, Bung Karno bukan hanya menyatakan kembali ke Undang-Undang 45, tapi Bung Karno juga menyatakan bahwa piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian, satu kesatuan. Bung Karno, walaupun dicoret jadi 18 Agustus, tapi itu satu rangkaian, satu kesatuan dan dijiwai oleh semangatnya. Dalam surat keputusan, Bung Karno pada waktu menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tahun dekret 5 Juli 1959. Saudara-saudara, memahami kesalahpahaman itu, maka ya, kami, saya sebagai ketua MPR menegaskan bahwa agenda kita berbangsa bukanlah sekedar mengejar ketertinggalan kita di berbagai bidang. Mengejar pembangunan itu oke, tidak ada yang tidak setuju. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa agenda kebangsaan kita bukan hanya sekedar mengejar pekerjaan rumah, mengenai ekonomi rakyat, itu penting. Di samping kedua agenda itu, satu agenda kebangsaan yang sungguh serius yang disampaikan Pak Rektor tadi dan tidak bisa ditunda-tunda untuk kita tunaikan, saya sebutnya adalah agenda untuk menjahit kembali merah putih. Kita luruskan, mendukung Perpu Pancasila, menolak Perpu anti Pancasila. Di sila keberapa itu ada menolak Perpu Pancasila, kalau anti Pancasila, kalau setuju Perpu Pancasila. Mendukung ini Bupati ini Pancasila, tidak mendukung ini tidak Pancasila. Terlalu menyederhanakan masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, diakui atau tidak, di luar sana merah putih yang sudah terjadi sejak awal sejarah kemasan kita agak terancam terkoyak oleh berbagai salah paham tadi, termasuk mungkin kampus kita ini yang mulai tahun sudah 59 tahun. Jadi saya mengatakan, saya mengulang lagi tadi, awal abad 20 perjuangan itu lahir dengan lahirnya ormas-ormas Islam. Dan Muhammadiyah paling duluan, baru berapa puluh tahun kemudian kita merdeka. Kalau ada yang masih meragukan itu keterlaluan. Apalagi kalau tadi menuduh-nuduh Pak Muhammadiyah yang keluar tempat Allah ya. Karena itu, Bapak-bapak, saya dan saudara MPR menegaskan tekad kami semuanya, tidak hanya saya, semua, untuk menjadi penjahit kembali merah putih, merajut kebinekaan, memperkuat persatuan. Kami percaya bahwa inilah tugas sejarah yang amat besar yang menantang di hadapan kita sekarang ini. Kami mengatakan, bagi Indonesia itu tidak ada jalan mundur. Tidak ada. Kalau jalan seperti ini berbahaya. Yang ada jalan maju. Apa jalan maju? Jalan kembali kepada Pancasila, NKRI yang sebenarnya sesuai dengan petunjuk bukunya, ada bukunya. Jadi tidak terlibat sendiri. Contohnya. Kalau bisa ditayangin ini, coba halaman 21, contohnya. Sila ketiga itu bunyinya persatuan Indonesia. Ya. Di situ dikatakan negeri ini bersumpah melindungi tumpah darah, seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, senasib sepenanggungan,
Nah ini ada wartawan banyak. Negeri negara telah bersumpah melindungi segala tumpah darah Indonesia. Hari-hari ini kita saksikan viral, ya, foto-foto ramai sekali viral. Pesawat penuh ke Sulawesi tenaga kerja dari luar. Padahal banyak sekali pemuda-pemuda pemudi kita yang belum bekerja. Nah, saudara-saudara, sila ketiga itu artinya kalau ada pemuda-pemuda Indonesia, pemudi-pemudi Indonesia yang belum bekerja, maka negara akan berpihak sama mereka tanpa kompromi. Oleh karena itu, kalau ada pekerjaan harus mengutamakan tenaga kerja kita dulu. Nah, itu artinya Pancasila, Pak. Bukan yang perpu tadi, Pak, bukan. Nah, kalau ada pemerintah daerah MOU, tenaga kerja boleh dari Tiongkok, boleh dari mana-mana, dari India, dari mana-mana masuk, sementara cuma nyangkul begitu, kita juga bisa, itu yang disebut tidak Pancasila. Itu, Pak, yang tidak Pancasila. Bukan soal perpu, kan jauh ini. Karena negara telah bersumpah. Atau kalau kemarin kita juga mendengar ada berita-berita anak meninggal dunia karena ditolak oleh rumah sakit karena tidak punya uang. Nah itu negara telah melanggar konstitusi. Karena negara telah bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu masalah Pancasila yang kita akan. Atau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan di Rohingya. Kita harus mengutuk itu, Pak. Karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang ada di humanity, kemanusiaan. Kalau ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kewajiban konstitusi kita untuk melawan itu. Bukan karena di sana Islam atau di sini bukan Islam, bukan di situ. Jadi apapun warga Indonesia, apakah dia Muslim, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kalau terjadi kemanusiaan, kewajiban konstitusi kita untuk mengutuk itu. Nah, ini harus kita dudukan, Pak. Jangan kalau Islam marah, kalau nggak Islam nggak marah, nggak cepet. Itulah yang dimaksud dengan. Atau sila ketiga itu nasionalisme itu senasib sepenanggungan. Undang-undang dasar mengatakan pasal 33 kekayaan alam dipergunakan dikuasai negara dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada gunung emas. Gara-gara SK Bupati satu lembar, milih satu orang. Ini Jember kemarin demo Pak DPR. Ada gunung apa itu? Mau dijadikan pabrik semen. Ya kalau nggak ada pabrik semen, kan kita nggak bisa bangun. Pabrik semen perlu. Itu oke. Tapi rakyat di situ, Pak, masyarakat di situ, kan kerjanya cocok tanam, pertanian. Sekarang dia nggak bisa bertani lagi. Kalau gunung tanah mereka berubah jadi tambang, dia nggak bertani lagi. Lah terus dia dapat apa? Rakyat itu dapat apa? Kalau lahan mereka semenjak nenek moyangnya berubah menjadi pabrik semen, mereka tidak bisa bertani lagi, terus dia dapat apa? Kalau dia tidak dapat apa-apa, lah terus Pancasilanya di mana? Kekayaan alam dikuasai negara untuk rakyat di mana? Tempatnya ini di mana? Tempatnya rakyat yang dari situ. Apakah dia hanya terusir dari kampung halamannya, dapat lingkungan yang rusak, dapat debu, airnya kering, dapat kesulitan hidup, terusir, tercabut dari akar kampungnya? Nah kalau begitu di mana manusianya? Di mana Pancasila? Di mana nasionalismenya? Di mana negara berpihak melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Itu yang dibahas. Apakah kita sudah Pancasila atau belum? Bukan kampus membunyikan bel karena sudah sholat zuhur jauh sekali. Atau saya pergi ke Ambon, teman-teman Ambon tanya, Pak kita ini kan NKRI, apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, empat konsul dasar, iya betul. Persatuan Indonesia, iya betul. Kenapa beda? Solo maju sekali, Surabaya maju, Bandung maju, Jakarta hebat, apa aja ada, kampusnya bagus-bagus kayak gini. Kami Pak di Ambon punya 1000
Australia lebih dekat, cuma 2 jam. Tapi kami setiakan NKRI. Kenapa beda? Katanya kita ini selasa sepanjang. Katanya kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Protes dia. Kami pak penduduk kami, ke toiletnya masih ke hutan, masih ke sungai. Kok jauh sekali beda? Itu baru kita bahas. Apakah Pancasila sudah benar, atau KNRI sudah benar, atau tidak? Di situ pak masih kita bahas. Bukan soal orang yang sholat, orang yang pengajian, orang pekik Allahu Akbar, itu yang diteriburkan. Berbahaya. Kalau itu perintah Pancasila, paham beragama itu perintah. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Melaksanakan ajaran agama yang lain. Apakah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Saya percaya, bukan hanya saya atau MPR yang mengambil tugas sejarah mulia sebagai penjahit kembali merah putih warga, tapi kita semua. Inilah saatnya segenap pemimpin bangsa merasa terpanggil untuk bersama-sama bahu membahu bergandengan tangan. Walaupun terus terang sekarang ini keras sekali dari sana itu dan teman-teman yang lain berapa, ya termasuk partai politik pak. Ini yang berbahaya. Teman-teman kita juga yang memakai Pancasila ini untuk mengkotak-kotakan kita. Ini hari Jumat, baru jam 10 Pak. Ini kalau ngobrol bisa habis nanti. Sampai jam berapa saya ini Pak? 5 menit lagi boleh Pak? 5 menit lagi boleh nggak kira-kira? Boleh? Terus? Terus? Campur juga marahnya itu. Inilah saatnya segala pemulai bangsa merah terpanggil untuk bersama-sama bahu-bahu bergandengan tangan, bekerja sama dan bekerja bersama-sama memperkuat persatuan menerjemahkan Pancasila, NKRI, kebinekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik secara benar. Ada buku panduannya nah, dan memang MPR yang berhak menurut undang-undang. Kalau Pancasila diterjemahkan masing-masing, sungguh berbahaya. Atau penilaian menurut masing-masing, sungguh sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya juga sudah mengusul kepada Presiden untuk menjadikan pegangan poin-poin penting apa yang dimaksud dengan 4 konsep dasar berbangsa dan negara. Tidak hanya MPR, oleh karena itu sekarang sudah dibentuk namanya UKP Pancasila. Ada unit kerja presiden yang kita berharap bisa menyampaikan kalau di Republik ini ada jutaan pegawai negeri, ya paling nggak 50 ribu nanti menjadi manggala penata. Biar nggak saya sendiri pak. Kalau tentara ada 500 ribu, ada 10 ribu tentara yang bisa jadi manggala untuk melakukan penata. Kalau ada dosen 10 ribu, maka 50 ribu dosen, maka 5 ribu dosen ditahan untuk memasarkan apa ini Pancasila. Dan yang terakhir, kita sudah sepakat bahwa di dalam undang-undang kita itu demokrasi Pancasila itu adalah sistem ketatanegaraan kita. Demokrasi Pancasila, apa itu? Yang berdaulat, yang berkuasa rakyat. Kenapa jadinya seperti ini? Tadi ada yang tanya wartawan di luar sana itu, Pak, kok ada OTT lagi? Katanya bupati mana itu? Bayangkan Pak, dalam 4 minggu, 6 kepala daerah kena tangkap OTT. Dalam 4 minggu, sebulan, 6. Belum DPR-nya, belum pengadilan hakimnya, belum ada jaksanya dan lain-lain. Kenapa semua terjadi? Pak Presiden juga mengatakan demokrasi Pancasila itu karena berdaulat rakyat, berkuasa rakyat harusnya menghasilkan keadilan, menghasilkan kesetaraan, tetapi menghasilkan kesenjangan. Pak Presiden mengatakan tahun ini adalah tahun untuk mengurangi kesenjangan. Tahun ini
kesenjangan antar pribadi, kesenjangan antar Jawa luar Jawa, kesenjangan antar barat dan timur, kesenjangan antar pusat dan daerah. Demokrasi Pancasila yang harus melahirkan saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, melahirkan masyarakat yang adil, yang harmonis, tetapi sekarang melahirkan masyarakat yang saling curiga, saling lapor polisi. Tiap hari Pak saya melapor polisi itu. Yang ini melaporkan si A, si A melaporkan si B terus. Dan hari ini kita baca di medsos saling menghujat, saling menista, saling menyakiti. Apa yang terjadi? Menurut teman-teman, kenapa yang terjadi? Terjadi disorientasi. Ketua MK mengatakan kita ini mulai terjadi disorientasi. Pancasila 411 dasar bangsa negara diterjemahin menurutnya masing-masing. Kedaulatan rakyat tadi itu kekuasaan tangan rakyat diterjemahkan sila pertama ketuhanan yang maha esa diganti menjadi keuangan yang maha kuasa. Apa-apa uang, DPR uang, presiden uang, bupati uang, gubernur uang, semua uang. Kalau begitu di mana nilai-nilai Pancasila itu? Di mana kini ditinggalkan? Maka terjadilah selingkuh antara kandidat dengan yang punya uang. Itulah yang melahirkan kesenjangan. Itulah yang melahirkan seperti sekarang ini kelompok saya, kalau bukan lawan saya. Berebut sumber-sumber keuangan, berebut sumber-sumber daya, berebut sumber-sumber ini semuanya. Kebijakan lahir bukan untuk kepentingan bersama. Kebijakan yang lahir dari bupati, gubernur bukan untuk kepentingan rakyat, kepentingan bersama, agar mampu. Tapi untuk kepentingan yang ngatur, yang memodel dia untuk menjadi bupati. Nah inilah bapak-bapak yang harus kita luruskan kembali. Nah, saya mengatakan tidak ada jalan mundur, karena kalau jalan mundur dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini terbuka luas, kelihatan berbahaya. Mundur, Indonesia bisa bubar. Yang ada jalan maju. Apa itu jalan maju? Jalan meluruskan kembali, jangan sampai ada salah paham, salah paham yang disebutkan tadi, dengan meluruskan pengertian Pancasila, 411 bangsa negara, dan tujuan Indonesia merdeka, tujuan orang menjadi bupati, tujuan orang menjadi anggota DPR, tujuan orang menjadi presiden, jadi gubernur itu untuk apa? Jelas di sini, saya waktu dilantik menjadi ketua MPR bersumpah. Sumpahnya itu taat kepada konstitusi. Berarti sikapnya harusnya ini, gak boleh dari sini. Apa itu? Menjadi pemimpin, pejabat publik, tugasnya cuma satu. Menurut konstitusi kita, melayani rakyat, melayani negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang terjemahnya ganti. Menjadi bupati, menjadi DPR, menjadi gubernur, jalan cepat menjadi kaya. Jalan cepat menjadi raja. Itulah yang menyebabkan 6 kepala daerah dalam tempo 1 bulan kena OTT. Nah, bagaimana mengakhiri ini? Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, kepada pemerintah, kepada teman-teman di parlemen, kita harus benahi undang-undangnya. Satu, apakah kalau peraturan ini benar, benar tidak? Yang kedua, bapak-bapak dalam alam kompetisi yang menuju ke sini, yang harus kita perbaiki adalah pengetahuan masyarakat kita. Bung Hatta mengatakan, negeri ini tergantung kepada rakyat, karena rakyatlah jantungnya negeri ini. Rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang menentukan. Oleh karena itu, baik dan buruknya negeri ini terpulang kepada rakyatnya. Nah, Bung Hatta mengatakan, kedaulatan dan kekuasaan rakyat itu akan bermakna, akan berguna dan menjadikan Indonesia bagus kalau rakyatnya sadar. Sadar bahwa dia yang berdaulat, dialah yang berkuasa. Kedaulatan kekuasaannya itu tidak ditukar dengan harga yang murah. Ditukarkan hutang budi karena terima sembako, ditukar dengan hutang budi karena terima transport, ditukar dengan hutang budi karena terima kuno.
satu, inilah yang terjadi. Kalau masyarakat kita memilih betul-betul menggunakan kedaulatannya, dia akan melihat, oh siapa yang nyalon DPR ini, siapa yang nyalon bupati ini, siapa yang nyalon gubernur ini, presiden dan seterusnya, siapa dia. Kalau saya pilih dia, apakah bisa amanah? Kalau saya pilih dia, apakah bisa membawa kebaikan? Kalau saya pilih dia, apakah bisa memperjuangkan aspirasi dia, kita? Kalau saya pilih dia, apakah dia akan datang kembali? Kalau saya pilih dia, apakah sungguh-sungguh bisa membawa perubahan dan kebaikan? Kalau sudah diyakini, barulah menentukan pilihan. Dan itulah bapak-bapak dulu kata mengata, yang akan membawa keberkahan dari bumi maupun dari langit. Tapi kalau semua diukur dengan uang, semua nilainya dengan uang, maka keberkahan dari langit dan kemungkinan bumi tidak akan datang. Allah tidak akan berubah dalam satu kaum kalau kita tidak merubahnya. Jadi tetap pulang kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.